semua, welcome back to my channel YouTube. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat kalian Army Lovers di channelku yang kedua ini. Ya, motivasiku buat channel yang kedua ini ya pengen buat aja gitu guys, pengen buat channel lagi. Dan Army Love Official tetap aktif kok guys. Ini cuma kayak aku buat channel yang kedua aja. Oh iya guys, kenapa namanya belakang channel itu Krehorin? Jadi Krehorin itu bukan nama panjangku ya guys. Jadi Krehorin itu adalah singkatan dari Creator Horror Indonesia. Ya kan Army Love Official kontennya spesifiknya ke horror tuh. Jadi kayak berbau-berbau horror gitu kan. Jadi aku termotivasi buat bikin nama channelnya itu gitu guys. Soalnya bagus juga ya singkatannya Krehorin gitu guys. Jadi kali ini aku pengen bahas video yang lagi viral banget. Sebenarnya ini katanya tuh udah lama gitu kejadiannya, dan kejadiannya tuh juga katanya tuh kisah nyata guys. Tapi ini cuma kayak reka ulang kejadian gitu, dan itu tetap creepy banget videonya. Jadi guys, ini tuh tentang video hantu tentara Jepang, dan katanya ada orang yang dibuntutin sama dia gitu guys. Jadi pada saat itu ada seseorang wanita, dia lagi jalan sendirian gitu, kayak lagi jogging gitu guys, dan tiba-tiba dia lihat seorang tentara berseragam tentara gitu. Dan habis itu dia pas itu kan tentaranya tuh kayak lewat gitu guys, dan tiba-tiba tentaranya tuh berhenti, dan tiba-tiba tentara itu berjalan mundur. Jadi dia langsung kayak tahu gitu ada orang di belakang dia, dan dia langsung ngejar gitu aja guys. Penasaran dengan videonya kan, langsung aja kita reaction videonya dan kita bahas tentang hal ini. Let's go. Oke. Dia berjalan ini guys. Oh my god. Iya benar guys. Oh my god. Oh my god, langsung mundur dong guys. Gila, cepat banget dia jalannya. Oh my god. Greget banget sumpah. Ngeri. Oh my god. Oh my god. Ada yang bisikin dong. Oke, dia kayak di suatu gedung gitu. Jadi tuh kayak sepi banget sih ini. Sepi banget dan kayak lorong-lorong gitu guys. Oke, dia mau ke mana ini? Oke, dia mau naik lift guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, dia naik ke lantai 2. Ya guys, dia naik. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim katanya. Oke. Aku takut ada yang ngagetin coba. Oh my god. Astagfirullah. Gila, dia langsung kayak gitu langsung hilang dong. Oh my god, si tentaranya hilang. Di mana ya? Oke, lari cepet. Oke, dia lagi lari guys. Lari, lari, lari. Oh my god. Ngeri banget. Jadi kayak kok bisa gitu ya? Merinding sumpah, ini tiba-tiba langsung merinding gitu. Jadi guys, mood aku tuh kayak si hantu tentara Jepangnya tuh kayak udah lama banget ya, dari seragamnya itu kayak seragam yang dibuat tentara zaman-zaman perang gitu guys. Jadi ini mungkin kisahnya tuh juga udah lama juga, tapi direka ulang gitu kan. Dan ini creepy sih, soalnya tuh kan dia lagi jogging tuh malam-malam, tiba-tiba ada tentara Jepang lari sendirian dan
dia kayak takut gitu, soalnya tentara Jepangnya itu kan kayak kok aneh gitu tiba-tiba, dan tiba-tiba dia mundur dan cepet banget jalannya. Jadi bayangin itu di posisi kalian, pasti itu kayak creepy banget sih, so creepy gitu nggak sih guys. Ini lagi viral banget nih, jadi kayak wah ini lagi viral nih. Aku lihat ini reaction pertama aku tuh kayak ini greget juga sih ini. Jadi tuh kayak menurut aku tuh mereka ulang kejadian tuh. Jadi kisah nyatanya tuh pasti udah creepy banget sih. Jadi guys dalam reaction ini mungkin tuh adalah hantu. Kan zaman dulu kan masih zaman sebelum kemerdekaan kan pasti banyak banget tuh guys kayak peperangan-peperangan militer-militer gitu. Jadi mungkin tuh adalah hantu tentara Jepang. Dulunya tuh dia tuh tentara Jepang mungkin. Habis itu dia kayak tidak ada dengan cara mungkin ditembak atau pokoknya kan kita nggak tahu guys peperangan zaman dulu tuh pasti kan banyak banget korban kan. Jadi mungkin arwahnya itu bergentayangan gitu guys. Dan dia tadi tuh kayaknya mungkin dia jogging di daerah yang dulunya tuh pokoknya nggak jauh deh dari sita-sita zaman-zaman Jepang gitulah pokoknya. Jadi ini menurutku udah merinding sih, greget banget. Soalnya pertama aku kagetnya tuh pas dia jogging tuh kan orangnya ketemu sama tentara Jepang, diem langsung dia mundur gitu kan. Itu yang bikin serem, kayak langsung kaget kan, langsung kayak oh my god gitu. Dan mungkin si, mukanya si hantunya itu kayak pucat gitu guys, pucat dengan kayak posisi yang serem juga, atau mungkin berdarah-darah kan kita juga nggak tahu. So ini merinding sih aku liatnya. Guys, mungkin itu reaction-nya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat subscribe channel Armila Official juga. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini, soalnya channel ini tuh videonya juga akan menampilkan video-video yang menarik, yang serem, dan pastinya yang seru juga guys. Okay? Bye-bye!